alasan kenapa kok milihnya NCYU. Kan gak terima semua tuh hasil tuh. Nah alasannya itu satu dari beasiswa teman-teman. Kenapa? Karena saya di NCU ya, National Chungcheong University sama NTUSD dikasih uang kuliah sama kredit, tapi nggak dapat monthly stipend. Yang beri monthly stipend cuma NCYU. Jadi akhirnya saya sudah ambil NCYU aja. Monthly stipendnya kira-kira dapat berapa ya tuh? Tahun ini masih dengan regulasi yang sama, master degree itu 8.000. Kalau untuk undergraduate kalau nggak salah 4.000 atau 6.000 gitu. Untuk master studentnya dapat 8.000 NT. Kemudian untuk PhD student diberikan 10.000 NT per bulan. Nah, biaya itu mungkin yang paling utama ya. Iya, nggak bisa makan kan susah juga. Saya sulit mendeskripsikan kota Cieso. Kalau dianalogikan sebetulnya apa kalau di Indonesia ya? Malang ya bisa lah Malang. Bisa ya 11-12 betul. Ya mungkin lah bisa lah Malang. Ini untuk suasana kotanya lah bukan dia hidup loh. Iya suasana kotanya mahal ya. Jangan samakan dengan Taichung, jangan samakan dengan Taipei sama Chong ya. Itu mungkin atau mungkin tak bisa dikatakan ya. Sulit juga untuk masalah transportasi dan biaya hidupnya bisa dibilang murah sebenarnya, murah dan bisa jangkau untuk mahasiswa. Terusnya di NCU itu sebenarnya bisa aja kalau kita punya duit ya. Jadi nggak pakai scholarship juga nggak apa-apa, bisa apply aja dan bisa bayar sendiri. Cuma harganya itu sangat lebih mahal ketimbang kuliah di Indonesia. Kurang lebih kalau nggak salah kita 35.000 sampai 50.000 per semester, kalau nggak salah. Untuk masternya lebih gede lagi, untuk master dan PhD di atas 40.000, bahkan ada yang sampai 50.000. Teman-teman gak usah khawatir ya, meskipun di Taiwan sekolahnya ya, pasti teman-teman yang pertama khawatir adalah bahasa, kendala bahasa. Selama teman-teman mau belajar dan teman-teman punya basic bahasa Inggris ya, meskipun bahasa Inggrisnya mungkin gak fluent ya, tapi teman-teman bisa survive di NCYU. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, NCYU juga memprovide kelas bahasa, kelas bahasa Mandarin gratis setiap hari Jumat. Dan itu menjadi requirement scholarship dan requirement graduation. Dan itu semua strata ya, satu S2 S3 itu wajib mengambil Chongwon. Karena NCYU itu untuk internasional dan overseas, ini wajib ya mengambil kelas Chongwon. Di NCYU itu enaknya kita bisa bergabung sama local student, kayak bisa berbaur sama teman-teman Taiwanese atau teman-teman internasional lainnya. Kayak saya juga gabung di NCYU Football Club. Jadi NCYU Football Club itu ini nggak cuma local student, jadi ada teman-teman dari luar negara juga yang bisa gabung join untuk bola. Teman-teman yang suka misalnya main badminton, teman-teman juga bisa masuk klubnya ada. Basket juga sama. Atau mau exchange culture juga bisa ada programnya. Ini nggak melulu teman-teman kuliah pulang. Kamu juga bisa berbaur sama teman-teman Taiwanese itu. Tadi kan dari awal katakan itu belajar culture-nya juga ya. Culture yang baik yang bisa kita ambil untuk depannya. Kalau lagi suntuk ya, itu biasanya kita ya olahraga bareng ya. Kita juga biasa olahraga bareng setiap hari Jumat. Kita biasanya main badmintonan apa setelah kelas Chongwon kan refreshing ya, maksudnya setelah inklusinya belajar Mandarin dan nulis kemudian reading sama listening Chongwon kan hard ya, itu jadi sorenya kita olahraga bareng untuk lepas penat. Kemudian kadang-kala juga biasanya kita malamnya hangout ya untuk jalan-jalan ke pasar malam ya, di sini ada pasar malam juga. Dan kalau nggak di pasar malam kita juga main ke taman, biasanya temannya banyak di Chiayi. Berarti kalau mau main turun dulu dari iya turun gunung turun gunung. Saya ini ya mengutip jargonnya NCYU Football Club ya. Untuk NCYU dan Taiwan itu adalah bagus. Sudah itu. National Chiayi University is a comprehensive university with 7 colleges, based on a wealthy heritage and a solid foundation.
the university is committed to providing the excellent opportunity and the quality of teaching, research, and service. The university continues to engage in team building, cultivating an agreeable atmosphere, and aims to become distinguished. The university will persist in quality enhancement, strengthening its competitiveness and shaping its characteristics to construct the uniqueness in its development and pursue the vision of being proud of Chiayi, nationally renowned and internationally recognized. If Socrates tells the truth,